Assalamualaikum. Jumpa lagi lur bersama saya Sapi Kulo. Kali ini kita lagi di rumah Pak Ikin di Suryo Menggolo Farm di Kebumen. Nah, pagi ini kita mau kirim ya satu sapi PO jumbo ke Pekalongan. Ini bentar lagi kita mau muat, guys. Nah, ini teman-teman yang barangkali udah lama enggak melihat ya kandangnya Pak Ikin. Nih, kita spill sebentar sebelum sapinya dimuat. Nih, ada 3 sapi PO jumbo. Ini anak Suryo Menggolo, yang sana anak Bima Seta. Wah, ini anak Suryo Menggolo 2 masih bakalan, baru umur 8 bulan nih, udah gede nih segini nih. Ini ada 2 nih. Nah, ini yang mau kita muat ke Pekalongan. Bos kapal, bos selamat. Sapi dengan nama Seno. Nih kita persiapan muat. Nih kita keluarkan. Yo, Seno. Kita ke Pekalongan, Sen. Waduh. Gede banget sapi ini ya, guys. Nah, kanan kiri. Jangan sing buri, Pak. Yo, Sen. Mangkat Pekalongan, Sen. Poel 3. Umur sekitar 3 tahunan. Iya, sapi ini gregah banget nih. Ini biasa di sini buat semah ya atau kawin alam di sini. Gede. Yo, Sen, kita ke Pekalongan ke tempatnya Bos Slamet. Naik engkel. Lesir ya, lesir. Oh, munggah. Munggah gol, yang munggah gol. Kurang tarik. Cicit, tunggah nasi kile. Hehehe. Cikile nggak enak ki. Tambang pak as, as, tambang. Cicit, mas ekor. Cicit pak, lanjut pak. Tambang, lut, tarik tangan. Cet, mau ke pelarak. Angel. Ya, naikkan sapi jumbo kayak gini, guys. Nah, naik. Alhamdulillah. Naik, guys. Wuh. Gini. Nih, guys. Gede banget ya sapinya ya. Sampai. Dia. Gede banget nih ya. Oh,
baknya lebih lebih tinggi ya. Kita Pekalongan sekitar 5 jam perjalanan nanti guys. Nah, udah ready kita OTW kan. Bismillah, paringi selamat lur. Pekalongan, bos selamat. Naik angkel yole, yo plesir, dolan atuh pantura. Oh iya. Bismillah. Ini lewat Purbalingga, Bogot Sari ya. Nanti kita masuk tol Pemalang luar Pekalongan. Ini kita lewat di bawah Gunung Slamet. Lari paling 40-50 km per jam ya, karena bawa sapi jumbo nggak bisa kenceng. Naik Karang Reja Purbalingga. Sudah masuk Pemalang lur, nih ya. Bentar lagi nyampe, kita nggak lewat tol. Terus ya, sejauh 24 km. Jadi Google Map lebih jauh kalau lewat tol. Ini udah sampai Pemalang, sekitar setengah jam lagi nyampe nih di Pekalongan Belah Barat.